Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Dan untuk kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat suatu password generator atau pembuat password ya, tapi random. Random. Oke, untuk pertama kita coba buka new file ya, Python. Kita coba save dulu. Oke, kita password generator. Oke. Nah, di sini kan kita akan membuat password generator. Cuman kita sekarang ingin membuat langkah-langkahnya dulu. Untuk yang pertama, langkah pertama ya, kita nanti akan masukkan, kita akan mengimport ya. Import modul import ini. Modul randomnya. Oke. Kemudian nanti kita akan membuat suatu char karakter ya, karakter karakter yang nanti, karakter ini yang nanti akan dipilih secara random untuk menjadi password generatornya nanti. Jadi karakter yang karakter untuk dipilih. Oke, setelah kita membuat karakter untuk dipilih ya, nantinya kita akan menginput input jumlah jumlah password yang diinginkan. Jadi jumlah password yang diinginkan nanti. Kemudian nanti kita juga akan input jumlah banyaknya karakter ya dalam satu password. Dalam satu password. Banyaknya password. Oke. Kemudian kita akan melakukan looping. Looping nanti ini looping ya. Looping untuk jumlah password. Jumlah password. Kemudian kita akan melakukan looping untuk banyaknya. Banyaknya karakter. Oke. Untuk yang awal, oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama kita memasukkan modul random atau fungsi random. Langsung saja kita import random. Oke ya, kita import random. Kemudian kita pilih, kita buat karakter nanti yang akan dipilih. Oke, untuk karakter kita buat variabel aja dulu. Karakter. Karakter sama dengan, mungkin serah ya mau apa aja, kita buat lengkap aja. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kemudian huruf kapitalnya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, Z. Oke, kemudian kita buat input jumlah password. Nah, untuk input jumlah password kita masukkan jumlah password. Nah, jumlah password yang kita inputkan nanti itu kan akan menjadi suatu perhitungan. Nah, perhitungan kita ini kita membutuhkan tipe data integer. Jadi integer, kemudian input ya, kemudian kita masukkan jumlah password yang diinginkan. Nah, password yang diinginkan. Oke, sudah lanjut. Kita membuat input banyaknya karakter dalam satu password. Nah, untuk input banyaknya karakter dalam satu password, kita gini aja. Panjang pas. Oke, sama. Kita butuh integer juga. Inputan integer.
input, masukkan berapa banyak karakter, yang diinginkan, Oke, banyak password yang diinginkan. Oke, nah kita mulai untuk membuat looping. Nah, di sini kita akan membuat suatu looping ya, looping untuk jumlah password. Kita pakai for i in range ya. For i in range 0 dari awal kita 0 sampai ke, karena kita akan membuat jumlah ya. Kita pakai jumlah password ini. Jumlah password yang diinginkan. Jadi ngeloop selama jumlah password yang diinginkan ini yang akan nanti diinputkan. Oke, kita tulis aja jumlah pas. Oke, jumlah pas. Oke, setelah itu looping. Nah, sini aja mungkin biar lebih gampang nanti. Ntar. Nah, gini. Oke, nah lanjut. Di sini kan kita harus punya nilai ya, punya nilai ya. Jadi kita buat passwordnya gini. Variabel password sama dengan integer kosong aja. Nah, nanti integer string kosong ini nanti akan diisi dengan looping yang banyaknya karakter ini. Oke, langsung kita buat for i. Ini harusnya di sini nih. Sini ya. Jadi for i in range dari 0 ya sampai ke, kita kan membuat looping banyaknya karakter. Nah, ini looping banyaknya karakter pakai panjang pas. Oke. Kita tulis di sini panjang pas. Nah, jadi ini ngelooping berapa banyaknya nanti? Banyaknya karakter yang diinginkan ya. Kayak ini. Banyaknya karakter yang diinginkan. Kemudian tab ini harusnya di sini. Saya di sini. Oke, di sini. Oke. Kemudian kita buat nilainya yang dimasukkan di sini juga ya. Jadi panjang password. Panjang password kan di sini kan. Kita buat namanya password. Apa ya? Banyaknya password ya. Pas karakter aja lah. Password karakter. Nah, mulai dari sini kita baru pilih random. Klik random. Jadi pascar sama dengan karakternya ini yang kita punya. Karakter random, masukkan ini random.choice. Random.choice. Nah, yang kita mau pilih nanti random karakter kan. Kita masukkan karakter. Oke. Setelah itu, oke kan? Setelah itu kita buat hitung-hitungnya. Tambah-tambahannya. Nah, ini kan string kosong ya. String kosong. Nah, kita nanti isi dengan ini banyaknya karakter. Jadi password sama dengan password ditambah dengan pascar. Nah, kayak gini. Jadi gini. Jadi looping ini pertama kan 0 jumlah berapa password. Oke, langsung kan dijalankanlah password dengan blank string. Kemudian kedua, for i in range panjang pas kan banyaknya karakter. Dia mulai merandom karakter. Semuanya A. Oke, berarti kan blank string ini, si password ini kan blank string ditambah dengan A. Oke, A. Nah, dia nanti naik lagi ke sini. Di ini lagi, di apa? Sampai berapa kali dia pinginnya kan, semuanya ada 5 karakter ya, ada 5 karakter. Pilih lagi ke sini. Jadi A ditambah pascar. Nah, pilihan keduanya semuanya berubahnya C. Jadi A C. Nah, kayak gitu. Oke ya. Kemudian di sini kita print, kita print password. Oke.
Ya, kayak gini, gini. Oke. Coba kita run. Wah, ada yang ini. Apa ini? For integer B10. B10. Oh iya, sorry. Ini belum di ini. Ini nggak perlu lah. Ini ya. Lupa tadi belum di si ada ini. Oke. Nah, oke. Udah berhasil nih. Oke, kita lihat coba ya. Kita biar jelas kita clear dulu. Clear. Oke. Kita jalankan. Oke, masukkan jumlah password yang diinginkan. Jadi kita akan membuat berapa password gitu kan. Contohnya aja 5. Kemudian masukkan banyak karakter. Jadi ada berapa karakter gitu ya. Kan biasanya ada tuh password butuh minimal 5 5 karakter gitu kan. Ini kita buat 10 aja. Nah, nih jadi. Jadi ada 5 password 1 2 3 4 5 dengan masing-masing 10 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang diambil dari ini karakter yang telah kita tentukan tadi. Jadi diambil dari ini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita awal input random, karakter kita pilih, kemudian berapa jumlah password yang diinginkan, kemudian length-nya atau panjangnya ya. Baru kita loop, kita buat loop. Loop ini jumlah pasnya, berapa password yang diinginkan kan. Kemudian 0 sampai dimulai, dia password bernilai blank string, bisa dibilang blank string. Kemudian looping kedua, kita lihat panjangnya. Panjangnya kita butuh berapa tadi? 10 sebenarnya ya. Berarti untuk ini, untuk yang di atas aja ini 5 kali ngeloop. Untuk yang ini dia 10 kali ngeloop. Jadi 10 kali ngeloop berarti 10 kali random choice. Ditambah-tambahkanlah terus. Jadi ini ada 10, setelah ini selesai 10, dia balik lagi ke atas. Print lagi. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Untuk kesempatan ini mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.